Oke, so guys, balik lagi bareng gue dan Andri Maulana. Di video kali ini kita tidak bakalan mainin game Arknight. Kita bakal memberi informasi kan tentang event terbaru nanti atau gameplay terbaru dari Arknight nanti ya. Ini di event Cina ya, event Cina maksudnya itu apa, server Cina ya. Oke, namanya itu event dari apa, event dari roguelike game mode ya, yang itu pas bertepatan pada saat event Kobe ya. Oke, di sini roguelike mode ini player hanya bisa memainkan mode, kita bisa melakukan ini beberapa kali dan setiap dan setiap pertarungan ini atau battle ini secara random ya. Secara random pada secara no meter ini gua lupa ini apa artinya. Tidak memiliki kekuatan atau apalah sebutannya ya, kalau kita menang atau kalah itu ya. Dan operator dan item bisa, koin juga bisa dikumpulkan sepanjang event untuk dikonversi atau ditukar menjadi Tasty Honey Kick ya. Oke, yang di atas itu. Dan Pretty Mushroom, oke, yang warna biru ini ya. Dan setiap run ini, setiap berlangsungnya ini, kamu membutuhkan memulai dari nol ya, using random operator untuk oke, kita melakukan operator ini secara random ya, dan kita bisa mendapatkan random event dan musuh yang tidak kita ketahui ya. Oke, musuhnya random juga. Oke, selamat. Selama event berlangsung, target HP itu dibawa. Target HP ini akan berubah ya setiap battle-battlenya sampai itu mencapai nol ya, atau kamu mencapai selesai ya. Oke, ini sampai mencapai nol atau kamu bisa menyelesaikan event ini ya. Dan jika HP, waduh. Dan jika HP mencapai 0, maka itunya selesai ya. Dan battle ini, tidak bisa di-restart ya. Tidak bisa di-restart. Terima kasih. Waduh, bahaya juga nih bos. Berarti ini sekali pakai ini ya. Dan operator equipment, ada equipment juga ini. Recruitment tiket ini bisa tidak ada beberapa kelas yang berbeda yang dimana didapatkan secara random ya, secara acak. Dan mereka juga selama event ini berlangsung ya, ketika menggunakan recruitment tiket player kan kita secara bebas bisa memilih ya. Ketika kita menggunakan tiket ini, kita secara bebas untuk memilih operator yang kita mau ya. Untuk pemain beruntung bisa mendapatkan emergency requirement. Kita bisa merequit operator yang kita tidak punya ya. Tersedia. Tiap operator ini memiliki tersedia atau apa nama sebutannya itu, hope ya, harapan, yang dimana itu ini sangat penting untuk resource dari melakukan requirement kita ya. Akhir, untuk bintang 5 ke atas ini operator mendapatkan lebih banyak, lebih banyak mendapatkan hope ya untuk requit. Sedangkan emergency requirement doesn't. Berarti requirement emergency tidak. Berarti bintang 3 ini tidak ada ini ya. Tidak ada hope ya. Berarti bintang 3 ke bawah ini tidak ada hope. Berarti bintang 4 ke atas ya baru ada hope-nya ya. Harapannya gitu. Atau mungkin bintang 5 kali ya. Bintang 5 kayaknya ini. Dan selanjutnya ketika kita naik level ini, kita akan mendapatkan hope juga ya, harapan juga. Selanjutnya ini kalau operator level skill potential will meet operator outside roguelike the first song request
limited to Elite One, Recruit, and Operator of Second Time. Kita bisa menaikkan level atau skill dan potensial akan dilakukan ini di luar dari event ini. Dan the first time, okay, operator yang pertama kali setelah kita dapatkan ini akan terbatas ya, untuk naik elite 1 ini terbatas ya. Berarti susah ini cuy. Misalkan kita baru dapat operatornya, mau langsung naikin elite 2 ini, elite 1 ini susah ya. Recruit operator for second time, okay. Promote then unlock this resection. Okay, misalkan kita mendapat kedua kalinya, ini akan mendapat promosi ya. Ya, pokoknya kalian ngertikan sendirilah ya. Gua pun kurang apa, bahasa Inggris gua pun agak sedikit kurang ini. Okay, sebelum promosi. Okay, sebelum promosi tidak tersedia untuk menggunakan skill 3-nya. Okay. As it lock behind E2. Okay, di belakang. Seperti kita apa, sebelum menaikkan elite 2 ya. Tiap operator, they are still unable to skill that they, dan beberapa tiap operator juga masih bisa tidak tersedia untuk menggunakan skillnya. Masih belum tersedia ya, masih belum terbuka ya. Nah ini kita dapat ini emergency recruitment tadi ini, dan operatornya ini tidak ada spesialnya, masih tidak ada terlalu spesial untuk operator ini ya. Emergency recruitment operator mendapat, kita tidak mendapatkan sesuatu kalau kita sudah memiliki ini, dan ini akan mendapatkan, kita tidak mendapatkan efek hit, tapi kita akan mendapatkan kekuatan mereka ini. Bagaimanapun mereka ini masih masih bisa berkembang ini saat promosi ya. Nah ini dia item-itemnya, sangat efektif dan kamu bisa membukanya dalam tiap pertualangan kalian di event ini ya. Nah ini semacam bonsai, operator, hope, dan Colombian backyard pie bonsai. Okay, pokoknya itu bonsai itu ya. Nah selanjutnya ini Originium ingot, spesial dari, ini dia, ini yang menjadi spesialnya dari event ini ya. Kamu bisa mendapatkan mereka dari beberapa cara dan menggunakan mereka untuk power up, untuk menaikkan squad kita ya. Okay, kita langsung baca tipsnya saja kali ya. Untuk mengumpulkan ini, di semua ini mungkin, kita mendapat surprise ya. Berarti ini tidak tentu juga ya. Okay, dan selanjutnya untuk, event ini tidak ada sanity ya. Tidak memakai sanity seperti CC ya, seperti event CC. Dan catatan bahwa kamu, kalau kamu berhenti dari event ini atau berhenti dari stake ini, kamu tidak akan melanjutkan. Waduh, apa tuh? Ya mungkin hanya itu saja guys, karena itu sudah ke gimana gitu. Gua lupa lagi di mana itu naruhnya. Dan mungkin hanya itu saja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa diberi like. Jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Dan jangan lupa komentar ya, komentar jika ada kata-kata gua yang salah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.